Kabar kurang mengenakan datang dari Atala Naufal. Putra kedua buah pernikahan Ivan Fadila dan Vena Melinda tersebut baru saja mengalami kecelakaan, di mana mobil sedan berwarna hitam yang dikendarainya tiba-tiba saja lepas kendali hingga mengakibatkan kecelakaan. Mengetahui hal ini, Ivan Fadila tentu saja terkejut, namun sayang lantaran padatnya pekerjaan hingga kini dirinya belum sempat menjenguk. Kalau saya di luar kota kebetulan, tapi yang saya tahu dia keluar sore itu ke rumah temannya, dan yang saya lihat di Instagramnya itu gambar dia lagi makan kuenya Feral yang baru itu, lagi nyobain itu gitu, yang saya tahu itu. Selebihnya ya dapat kabar malam-malam itu gitu. Dan itu kejadiannya sangat, ya sudah di depan rumahnya Feral boleh dibilang gitu loh. Jadi di gang begitu, luar garasi gitu. Ya depannya lah 100 meter dari situ lah, jadi udah hampir sampai rumah gitu loh. Ya namanya musibah, tapi nah, kalau kita tanya sama orang-orang sekitar, kebetulan saya tadi lewat di situ, saya tanya, sudah sangat sering kejadian di situ gitu. Karena memang lokasinya tadi udah saya sampaikan kan, apa agak berkelok S gitu ya, gitu kanan kiri, ya kita harus beri dukungan lah buat Atala karena dia sendiri shock gitu. Tapi kronologisnya nanti akan saya ketahui pada saat nanti mungkin dia udah agak tenang dan saya tanyain seperti apa. Meski mobil pribadinya mengalami ringsek yang cukup parah, namun Atala tidak mengalami luka yang terbilang serius, lantaran dirinya langsung dilarikan ke rumah sakit di bilangan Pondok Indah. Saya belum nanya kenapa Atala, iya Pak, aku udah, karena pada saat kejadian pun kan saya lebih banyak komunikasi sama asistennya daripada sama Atala, karena kan dia udah shock gitu loh. Atala sempat diem di mobil katanya gitu loh, sempat lama diem aja di mobil bengong. Bahkan begitu dia keluar, ya kayak nggak ada apa-apa. Jadi saya juga nggak tahu, dengar dari kejadian begitu itu, dia begitu ditarik keluar, di luar mobil terus langsung jongkok, berdiri, lagi kayak bingung sendiri gitu loh. Akhirnya dia telepon, mana handphone? Telepon kakaknya. Dia telepon Feral langsung, karena mungkin telepon yang lain belum ada yang angkat gitu. Mungkin ya ini. Tapi yang jelas, yang pada saat itu merespon adalah Feral. Saya belum lihat, saya belum tahu, masih mendapat kabar dari dia. Bukan tangan, pinggang katanya, gitu loh. Melihat musibah yang dialami Atala, lalu apakah Ivan Fadila dan Vena Melinda selaku kedua orang tua akan bertindak tegas kepada kedua putranya perihal berkendara? Sebenarnya bukan dengan kejadian ini aja gitu loh. Dari sebelum-sebelumnya pun sebenarnya kita sangat khawatir dengan masalah kecelakaan di jalan raya, lalu lintas lah intinya. Makanya dari awal itu anak-anak mungkin kita coba hindarin, baik mamanya maupun saya sepakat untuk menghindari tidak menggunakan kendaraan roda dua karena lebih riskan kan, langsung ke body contact gitu. Lebih baik dari mobil. Mobil pun kita sudah menyiapkan masing-masing anak-anak itu driver untuk bawa kemana-mana gitu loh. Jadi benar-benar dia hanya sekali-sekali aja, Tara sama Feral itu.